Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ketemu lagi bersama Cina TV langsung dari Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah, di tanggal 18 September 2020 atau di hari Jumat Pahing ini, teman-teman. Ini tepat di pagi hari pukul sekitar 7 pagi. Ini kelihatannya pasar sangat sepi sekali ini, teman-teman. Amat sangat sepi. Ini di depan saya punya sapi-sapi bakalan. Ada sapi pekon, ada limusin, dan sapi-sapi lemon ini, teman-teman. Ini situasi di hari ini dari Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, Pati, Jawa Tengah. Nah, ini ada datang sapi-sapi pekon ini. Seperti ini sapinya, teman-teman. Ada sapi-sapi pekon. Ya, ini pekon-pekon. Kita coba tanya-tanya ya sebelah sini. Ini ada limusin. Limusin, harga berapa, bos? Harga berapa, bos? Minta 24.500. Cuma mintanya 24.500 ini. Seperti ini pas sapinya. Ada limusin. Coba lihat seperti ini. Seperti ini kaki-kakinya. Kita 24.500. Ada satu ekor sapi limusin. Ini dari belakang. Kita lihat, coba review pantat-pantatnya, teman-teman. Dan limusin ya, teman-teman. Pasarnya di hari ini sangat adem-adem aja atau sepi sekali ini, teman-teman. Ini juga ada si metal ini bakalan. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di Pasar Sapi Paingan Winong Kidul, Pati, dari Jumat Pahing tanggal 18 September 2020 bersama Cina TV. Ada limusin cross. Harga berapa, bro? Rp25.000. Mintanya 28.500 ini, teman-teman. Ini super gede. Harganya gimana, bos? Harga hari ini gimana? Ada naik apa turun, yo? Halus kalem ya. Sepi banget joket mau ini iki. Dari tadi kok gini wae. Sepi ya. Ini dari tadi seperti ini aja. Kalem harganya. Ini mintanya 28.500. Nah.
ya dhek war kulino ning ono wong macet. Bang. Kan ono wong kok. Ya aja. Ono ra kowe di rumah sane kowe ngapa bali kakean lho. Ini pada dilihatin sama pembelinya. Ini pantatnya seperti ini. Pantatnya coy. Ini lebar banget ya pantatnya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya ya. Oke, ini pasarnya masih adem-adem, boy. Nah, ini ada sapi pegon. Harga berapa nih? 20 lebih. Ini ada bacon teman-teman. Sapi bacon. Ini 20 juta lebih. 25.500. Iya Mas Ron. Oke, inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Paingan, teman-teman. Ada pekon lagi. Harga berapa, Bas? 24, Bos. 24. Ini mintanya 24 juta. Bos nanti. Ini 24. Ini sangat sepi sekali ya pasarnya, tidak seperti biasanya nih teman-teman. Nah, ini pantatnya seperti ini. Di Petrol 24.500 pada Pekon. Barangnya seperti ini. Kaki-kakinya seperti ini teman-teman. Sapi galak seperti ini teman. Bacon 24.500. Banyak bagus.
kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih dari pasar sapi Paingan Winong Kidul. Ini ada si metal. Si metal ini nih. Rekor berapa singgi bos? Rekor mau bos? Oh, oke, ini ada si metal. Sapinya teman-teman. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Paingan Winong Kidul. Pasarnya masih adem-adem saja ini. Ya, agak sepi. Oke, ini tepat di hari Jumat Pahing, tanggal 18 September 2020 di Pasar Paingan Winong Kidul bersama Cina TV, update harga dan kualitas sapi terbaru. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APPSI Guyub Rukun, APPSI Jaya selalu. Salam peternak sapi Indonesia, Rabu peternak sapi Indonesia.